Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Ji Arifin, inilah berita selengkapnya. Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang pada Minggu usai sudah dengan suasana kondusif. Dan dipastikan nomor 2, Sanusi Anwar dengan sapaan akrabnya Uci mengungguli calon kades lainnya. Dengan hasil perolehan suara 2.969 suara. Para pendukung dan simpatisan sambut gembira kemenangan calonnya dalam pesta demokrasi desa ini. Mereka pun mengharapkan dengan kemenangan ini tidak ada lagi perbedaan, semua bersatu kembali untuk kemajuan desa Ciwaringin yang lebih baik lagi dengan seorang pemimpin baru yang muda tersebut. Untuk kedepannya ya kita mengucapkan selamat dulu kemenangan Uci Sanusi Anwar ya, menjadi kepala desa Ciwaringin khususnya, untuk ke depan lebih maju, dan masalah untuk perkembangan untuk ke depan ya intinya mah ya pengen ada kemajuan gitu. Satu masalah perusahaan dalam arti pertanian, entah di bidang peternakan, entah untuk pembangunan, ya intinya mah pokoknya pengen sukses, pengen lebih maju aja untuk kedepannya gitu. Ya tanggapan saya alhamdulillah Sanusi Anwar sekarang menang dan sudah fix ya real menjadi kepala desa di desa Ciwaringin, dan harapan untuk kedepannya biar lebih sinergi aja bersama masyarakat desanya, bersama Pemdesnya, itu terutama yang harus dikedepankan dari segi pendidikan, olahraga, kesehatan, mungkin itu aja membawa Ciwaringin yang lebih baik untuk kedepannya. Jalan. Terlihat di rumah Sanusi Anwar berdatangan para pendukung dan simpatisan mengucapkan selamat atas terpilihnya Sanusi menjadi kepala desa Ciwaringin yang baru. Dengan disambut baik oleh Sanusi bersama istrinya membuat khususnya pendukung dan simpatisan serta warga Ciwaringin lebih yakin Sanusi Anwar akan membawa perubahan yang lebih baik dan lebih memajukan desa Ciwaringin ke depannya dengan di bawah pimpinannya. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada semuanya warga masyarakat desa Ciwaringin yang telah ikut andil berpartisipasi, baik simpatisan maupun tim ses, semua pendukung. Kedepannya jangan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang terpenting untuk Ciwaringin semuanya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik di berbagai bidang. Dopi Iskandar, Revolusi TV, Karawang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.